seperti yang kalian lihat di depan, tangga ini belum selesai. Dan gue nggak tahu ini akan bisa nggak ya, kita akan bisa lanjutin lagi tangganya. Kita akan coba ya, eksperimen kali ini apakah akan berhasil. Jadi harusnya kita bisa tinggal terus aja bikinin terus, naik sampai kita pergi ke Gaming bersama gue Tems. Kali ini gue akan lanjutin lagi game Rent Simulator di part yang ke-15. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini ke teman-teman kalian semua. Karena dengan begitu kalian telah mendukung dan mensupport channel ini untuk menjadi channel yang lebih baik lagi di depannya, guys. Oke, gue akan langsung mulai aja. Dan di part sebelumnya kita telah berhasil membuat proyek kita, guys ya, yaitu bikin rumah safe di depan General Store, guys ya, dan itu cukup berhasil menurut gua eksperimennya. Dan sekarang gua akan melanjutkan eksperimen gua yang gua pernah buat sebelumnya, guys, yaitu membuat tangga ke langit, guys ya. Damn! Seperti yang kalian lihat di depan, tangga ini belum selesai. Dan gua nggak tahu ini akan bisa nggak ya, kita akan bisa lanjutin lagi tangganya. Kita akan coba ya eksperimen kali ini apakah akan berhasil. Nah ini dia, guys, tangganya, guys. Oke, kalau terakhir kita baru buat sampai sini, guys. Kita akan terusin seberapa tinggi tangganya yang kita bisa buat, guys ya. Dan gue nggak tahu nih bisa nggak. Dan ini gue juga udah kumpulin kayu-kayunya, seperti yang kalian lihat di sini. Gue udah bawa kayu-kayunya pakai mobil truk, guys. Wow. Jadi ini menurut gue harusnya cukup sekali ya, guys ya, tangganya ya. Maksudnya kayunya, guys ya, bisa cukup untuk bikin tangga yang tinggi banget, guys ya. Nah, tinggal bagaimana caranya kita buatnya, guys. Oke, kita akan coba dulu satu. Tes dulu satu ya, guys ya. Kita tes dulu, guys. Satu. Nah, karena kalau kemarin ini gue bikinnya begini, guys. Nah, ini, guys. Kita tes ya. Nah, ini dia, guys ya. Seperti ini gue bikinnya, guys. Jadi kita akan bikin terus tinggi terus, guys ya. Nah, cuman gue nggak tahu nih nanti kalau udah melewatin ini, nah gue berdirinya di mana, guys ya? Apakah kita bisa? Kita coba dulu gini. Kita coba satu lagi karena gue belum sempat coba. Kalau begini bisa nggak? Kita bikinnya dari samping. Yes. Agak susah sih. Ini agak susah sih, guys. Bisa harusnya, tuh bisa ya, guys. Oke, jadi kita bisa bikin dari samping nih, guys. Jadi harusnya kita bisa tinggal terus aja bikinin terus, naik sampai kita pergi ke langit, guys. Wow. Oke, kita akan coba ya, tapi sebelum gue coba, seperti biasa gue akan beres-beres dulu, guys, sebentar, guys ya, biar hewan-hewan kita nggak ditelantarin, guys ya. Dan ini untuk ayam-ayamnya juga udah gue jual-jualin. Wah, ini udah rame lagi nih, tuh udah banyak lagi ayamnya. Kemarin padahal gue udah sisain tinggal itiknya doang, guys. Jadi karena sekarang ini gue lagi fokus mau bangun-bangun, jadi ayam-ayam ini gue jual-jualin aja, guys ya. Nanti kalau misalkan udah ready semuanya, baru gue iniin lagi, guys. Tapi kemarin gue sisain itik-itiknya doang, jadi biar lebih irit, guys ya. Tuh. Tapi ini udah pada gede lagi tuh ayamnya, guys. Jadi ayam memang bener-bener cepat sekali ya. Dan ini babi-babinya juga belum ada penambahan sama sapi-sapinya. Gue juga belum bersihin ininya, guys. Ini masih kotor banget ya, masih banyak sekali kotoran-kotorannya. Aduh, bentar ya. Oh, babi gue ada yang mati, guys. Kenapa ya, guys ya? Ini mati, guys, babi gue, guys. Kenapa ya, guys ya? Padahal makanannya udah diisiin loh. Ada yang tahu nggak, guys, dari kalian, guys? Kenapa babi gue bisa mati, guys? Kemarin juga ada sempat mati satu, guys. Kemungkinannya apa, guys? Kalian bisa tinggalin di komentar ya, guys. Gue juga nggak tahu nih kenapa bisa begitu, guys. Padahal kemarin gue
apa namanya, piara babinya itu lebih banyak dari yang sekarang loh. Kenapa ya? Oke, gue coba bersihin dulu ya. Apa mungkin karena gue gak bersihin ininya, apa namanya, kotorannya? Mungkin gak guys? Oke, sekarang ini gue bersihin dulu ya. Nanti kita kerjanya malam ya guys ya. Biasa ya, jadi gue beres-beres dulu ini. Yang bisa gue beresin dulu. Oke guys, kotorannya udah dibersihin semua. Ternyata babi gue ada yang mati 2 guys ya. Ini juga mati nih guys. Ya tapi gak apa-apa, dia matinya gemuk sih ya. Jadi nanti tinggal kita kulitin aja. Jadi dagingnya bisa kita ambil guys ya. Tapi gue penasaran guys, kenapa babi gue bisa mati guys. Jadi udah 3 nih totalnya guys. Tapi mungkin kalau menurut gue, karena gue gak bersihin kotoran-kotorannya guys ya. Cuman itu doang sih soalnya. Karena kalau makanan selalu gue isiin sama air. Jadi mungkin bisa jadi kalau kalian gak bersihin kotorannya itu bisa membunuh mereka guys ya. Oke, ini udah gue bersihin semuanya. Ini juga udah gue isiin semuanya. Oke, udah aman. Oh, tinggal sapinya, kita belum peres-peresin. Kita peres-peresin dulu sapi-sapinya guys. Oke. Nah, kita start milking. Sudah lama sekali gue gak peresin sapi guys. Oke. Karena kita terlalu sibuk sama ini guys, eksperimen-eksperimen guys. Oke, sip. Kita ambil ininya. Kita tuangin di sini ya. Sudah, sip. Nah, ini juga belum. Babi-babi kita gemuk sekali ya guys ya. Ada berapa nih? 1, 2 yang masih hidup. 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys. Ada 8 guys. Apa bisa jadi juga mungkin kebanyakan kali guys ya? Mungkin nggak guys? Kalau kemarin ini kan kita belum beli sapi ya, jadi kayaknya tempatnya mungkin kekecilan. Mungkin nggak? Coba nanti kita akan bereksperimen lagi. Gue akan tambahin lagi babinya guys ya. Gue akan tambahin lagi babinya. Terus sapinya gue tambahin 2. Gimana mereka bisa survive nggak guys? Nah ini untuk ayam-ayamnya, ayamnya nanti akan gue jualin lagi. Cuman gue lihat dulu deh, gue lihat dulu. Jadi gue sisain titik-titiknya aja guys, supaya kita nggak terlalu sibuk untuk iniin ayam guys ya, nggak terlalu sibuk untuk besarin apa namanya, kasih makan ayam guys. Nah udah semua guys, tinggal sisanya tinggal titik-titiknya doang. Duh, apa yang jatuh? Oke, ayo. Setelah ini kita langsung kerjain proyek kita ya guys ya. Kita tinggiin lagi guys. Nah, jualin dulu. Menurut gua mobil terfavorit gua ya di game ini inilah guys, paling enak menurut gua, paling stabil mobilnya. Terus larinya juga lumayan. Kalau mobil bak yang kecil itu menurut gua terlalu enteng guys ya, jadi gampang banget ngesotnya. Lumayan. Kita jual-jualin guys ya. Oke, dapat 400 lumayan. Duit gua masih ada 7.600 ya. Karena kemarin habis jualin ayam gua ya guys ya. Semua ayam gua jualin dan lumayan banyak, itu ada hampir 1 truk guys. Oke, bukannya hampir, kemarin 1 truk full guys. Isinya ayam semua. Nah. Oke, kita balik, kita langsung kerjain proyek kita ya guys ya. Kita lihat seberapa tinggi itu bisa sampai guys. Si tangganya itu guys. Sip. Aduh, gue lupa kalau ini nggak bisa lewat rel kereta. Nah, mantap. Oke, hari sudah mulai gelap. Nanti ini kita bangun apa ya? Kita bangun apa ya guys ya? Habis setelah tangga kita bangun apa lagi nih guys? Tadinya gue kepikiran pengen bangun ini guys, pengen bangun apa namanya, garasi guys ya di sebelah rumah. Tapi nanti kan rumahnya bisa di upgrade untuk jadi lebih gede lagi guys. Apa kita bangun garasi di tempat gimana guys? Apa di sini guys ya? Kita bangun nih guys ya, bikin garasi ya, lucu ya. Tapi jalanannya nggak rata di sini. Ah ya sudahlah, nanti kita pikirin lagi. Oke, ayo kita mulai bekerja ya. Kita lihat apakah bisa nih guys ya. Nah,
terbangun gitu. Panjang lagi. Warna susah guys, ini harus jongkok guys. Jadi butuh waktu yang agak lama nih guys ya, karena perlu pelan-pelan banget. Ini agak susah nih. Nah harus gini guys, harus posisinya tuh harus pas banget. Emang agak ribet ya, waktu itu aja miring. Ya kita butuh pelan-pelan guys. Gini guys. Aduh miring. Nggak susah ngelurusinnya. Nah, ya sudah lah ya. Kayaknya susah banget guys ngelurusinnya guys. Kok berasanya udah lurus, tapi kenapa nggak lurus? Nah oke, okay, sip. Let's go, kita lanjutin. Atau mobilnya kita bawa ke atas guys. Gimana guys, mobil kita bawa ke atas ya guys ya. Bisa gak nih? Kita coba ya. Mobilnya kita bawa ke atas guys. Tapi ininya harus kita giniin dulu guys. Karena kemarin gua udah coba, mentok guys ya, gak bisa ya. Coba gua harus giniin dulu kali ya. Gua giniin. Nah jadi kita kasih pijakan ke mobilnya guys, supaya mobilnya bisa naik. Nah ini terlalu ekstrim tanjakannya guys ya. Jadi mobilnya tuh gak bisa naik. Bisa gak guys? Hup! Aduh, gak bisa guys. Gak bisa. Kalau misalkan kita naikin maju, ya bagaimana kita ngambil barang-barang kita guys? Ya kan? Gak bisa ya. Gak bisa guys, kayaknya guys. Ya sudahlah. Kita coba sekali lagi. Pakai sedikit power. Oh, nggak bisa, dia nggak mau guys. Oke, okay. Nggak apa-apa, kita lanjutin lagi aja. Oke, okay, kita buka, kita ambil kayunya guys, yang bohong kayu. Karena kita masih perlu banyak sekali kayu guys. Ini lagi ya. Kita lihat setinggi apa ini. Naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kita lihat sampai besok pagi, sampai ininya habis, pasti sampai besok nih guys. Kita lihat jadinya seperti apa guys ya, setinggi apa guys. Atau dia akan mentok, kayunya nggak bisa ditanam lagi. Bisa jadi juga ya, begitu ya abisnya ya. Kita lihat ya. Karena kan kalau misalkan, kalau kalian tahu, kalau di mobil ya, kalau di mobil yang kecil, kalau kita susun ke atas, itu bisa mentok guys. Cuman sampai berapa kayu gitu kayaknya, gue nggak hitungin sih, cuman itu bisa mentok. Jadi kalian kayak udah nggak bisa taruh kayunya lagi. Nah kita lihat, kalau susun begini bisa. Oke, ini kita mundurin dulu ya. Kita mundurin dulu biar lebih dekat jaraknya. Nah begini ya. Ini ya, coba kita bisa naik gak? Oh begini. Naik dari sini. Nah bisa, sip, mantep. Oke, ini lebih dekat. Ini lebih enak. Nah, jongkok. Kita begini. Oke, ini dia guys. Kayu terakhir kita sudah habis. Ya, dan ini masih bisa terus kita tinggiin guys ya. Jadi kemungkinan nanti kita masih bisa tebang lagi pohonnya guys ya. Kita bikin lagi ini guys ya. Tuh, udah habis semuanya, kayunya udah habis. Dan sampai sekarang pun kita masih bisa tinggiin terus guys ya. Jadi kita masih belum tahu nih guys, batasnya sampai mana nih guys ya. Oke. Isiin dulu ini ya. Dah, kita tidur dulu guys. Kita lihat besok pagi guys ya. Oke. Oke, kita slip dulu guys. Kita slip dulu. Mantap. Kita lihat guys ya. Seperti apa tampilannya kalau pagi guys ya. Karena kalau malam kan agak gelap. Jadi kita lihat pagi-pagi nih guys. Tangga kita. Wow.
Tinggi banget, dan ini masih bisa guys ya. Kita masih bisa tinggiin lagi guys. Jadi nanti di part berikutnya mungkin gua tetap akan kumpulin kayunya lagi. Gua akan kumpulin kayunya lagi dan gua akan tinggiin lagi guys. Selama ini masih bisa kita lihat mentoknya di berapa tinggi guys ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu, kita naik ke atas guys ya. Kita naik dulu pakai kaki. Wow, mantap banget view-nya guys. Kita bisa melihat keindahan pemandangannya Ranch Simulator. Keren banget ya. Ini gua kasih lihat begini nih biar lebih enak. Mantap. Wow. Keren sekali. Wow. Sang pencipta, developer telah membangun game Ranch Simulator sebegitu indah guys. Oke, guys, kita coba ya, kita coba terjun ya guys ya, kita loncat guys ya. 1, 2, 3, wow. Kita coba kali ini pakai mobil ya guys ya, kita coba pakai mobil, bisa naik nggak mobil kita guys? Kita coba ya, mobil apa nih guys? Oh pakai motor aja, pakai motor. Oh pakai ini. Kemarin pakai ini yang bisa naik guys. Kita coba ya, kita coba naikin guys ya. Karena begini-begini powernya ada nih guys. Nah oke, kita coba ya. Neng. Memang agak susah sih. Agak susah guys. Sebentar. Gue harus ambil ancang-ancang dulu guys. Ambil ancang-ancang kita guys. Nah mantap. Aduh, kurang tepat, kurang oke. Udah dari sini, pelan-pelan. Mungkin, nah gini ya guys. Wah, tidak. Oh no. Aduh. Kita flip dulu, salah. Kita flip dulu guys. Nah, mantep. Oke. Kita coba lagi ya guys. Kita coba lagi guys. Mudah-mudahan kali ini bisa ya. Nah. Oke. So far so good. Oke guys. Oke, mantap. Turun guys. Ya. Harusnya kita terjun ya guys ya. Kita ulang lagi, kita coba lagi guys. Harusnya kita terjun ya, kita coba lagi nih kali ini. Oke, kita coba. Tapi kita marah guys. Berisik lo katanya. Oke, lanjut ya, kita naik ya. Coba lagi. 3, 2, 1, naik. Ayo naik. Susah guys. Oke, siap. Kita ulang lagi. Oke, kita ulang lagi guys. Mantep ya. Oke, coba naikin guys ya. Ini guys ya. Lihat, harus berhasil kita naik ke atas sini guys ya. Kita berhasil, kita naik, yes. Oke guys, sudah cukup waktu bermain-main kita guys ya. Ini panjang sekali. Dan gue pasti akan lanjutin lagi guys ya. Gue akan lanjutin lagi karena sampai sekarang masih bisa guys. Jadi gue pengen tahu nih, sampai seberapa mentok sih guys ya ininya ya. Tuh, tinggi sekali guys. Wow, keren sekali. Kayak gini, kayak ini guys. Kayak Tomb Raider guys.
si Tomb Raider, guys. Wih, sik ya, ya. Nih, kita lihat dari sini pemandangannya. Eits, ya jatuhnya salah. Kita harus paling atas, guys. Harusnya di sini gitu, guys. Nah, kita lihat ya. Wow, tinggi sekali. Sampai sini aja masih. Sampai di sini dulu game gua, nanti gua akan lanjutin lagi. Gua pamit dulu, guys, ya. Oke, guys, berakhir sudah video gua kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gua sampai habis. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa juga untuk tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video gua yang paling baru. Kita ketemu lagi di video gua berikutnya, guys. Bye-bye.